sama jagar-jagar bundar. Politik. Selamat pagi Panglima. Ini bagaimana tanggapan Panglima mengenai mobil yang sudah banyak terperosok ini? Ya, saya sangat menyambut baik dengan terperosoknya beberapa kendaraan dari beberapa hari kebelakang, karena saya sebagai warga masyarakat Jatiluhur, khususnya di Bundar ini, bersama kawan-kawan itu sudah mengingatkan agar truk-truk atau tronton yang bermuatan besar itu bukan tidak boleh masuk, satu bebannya dikurangi, karena ini jalan kita kan bisa amblas dan ini kan kelihatan itu. Dan saya sudah menghimbau baik ke pemerintah daerah, baik ke jajaran kepolisian, dan baik kepada pihak perusahaan kerja, baik melalui media sosial ataupun langsung BWA dan media. Ini kejadian pagi dan saya sangat menyambut baik biar semua melek dan semua perusahaan itu tidak ada egoisme. Lihat kawan-kawan, ini dari 1x24 jam selalu jangan. Nah, tapi kejadiannya seperti ini, yang bekerja. Nah, ini yang dimaksud, kenapa seluruh warga Jatiluhur tidak menginginkan masuknya besar mobil tronton. Cobalah dikurangi informasinya. Kan solusinya apa nih, supaya tidak terjadi terperosok lagi nih? Solusinya, kalau kita ingin terperosok, lanjutkan perbaikan jalan. Tapi kalau ingin terperosok, lanjutkan mobil-mobil besar naik kembali. Nah, kalau tidak percaya, lihat. Bapak Dede bisa melihat di sana. Mobil sekarang hari ini sudah sampai pintu tol. Sudah sampai mobil-mobil besar ya. Iya. Mobil itu apa? Parcom sampai parcom. Ekonomi kita lumpuh. Baiknya partisipasi perusahaan untuk mengatasi kondisi ini seperti apa baiknya? Mikir. Masa harus dikasih tahu sama saya?